PDIP ini bagusnya jadi oposisi dia bagus. Tapi ketika dia menang dia enggak bagus. Karena ketika dia menang dia diam seperti kura-kura. Tapi ketika dia kalah baru dia menjadi betul-betul jadi wong cilik. Itu pendapat saya. Anggota DPR fraksi Nasdem Irma Suryani Caniago menyebut PDIP seperti kura-kura saat menang Pilpres dan berada di pemerintahan. Sindiran itu disampaikan Irma saat berada di samping Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Adapun keduanya sedang hadir di satu forum diskusi di FISIP UI, Depok, Jawa Barat, Kamis 7 Maret. Menurut Irma, saat PDIP menang, maka partai tersebut akan diam seperti kura-kura. Namun, saat PDIP menjadi oposisi pemerintah, PDIP akan sangat bagus dan langsung berubah menjadi wong cilik. Mendengar hal itu, Hasto tampak tersenyum dan sempat menggaruk belakang kepalanya beberapa kali. Golkar pernah nggak jadi oposisi? Nggak pernah. Di dalam terus kok, maunya aman-aman aja. PDIP ini bagusnya jadi oposisi, dia bagus. Tapi ketika dia menang, dia nggak bagus. Karena ketika dia menang, dia diam seperti kura-kura. Tapi ketika dia kalah, baru dia menjadi betul-betul jadi wong cilik.